Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan hunting di stasiun Cisaat di hari Jumat tanggal 22 Maret 2024. Sengaja saya kejar ke Cisaat untuk melihat CC206-1324 SDT ataupun CC206-1389 CPN berada di jalur 1 Cisaat. Kita cek lokomotifnya pakai lokomotif yang mana ya, Pak Rango. Dari Bogor ke arah Sukabumi di jam 10.15. Ya. Nampak sudah terdengar itu. Semboyan. Inilah jalur 2 Cisaat. Dan itu adalah jalur satunya. Nah, itu adalah nanti akan dipakai untuk jalur 3 kayaknya. Namun belum ada pembangunan kembali setelah kemarin dibangun apa? Emplacement-nya sudah siap. Semuanya sudah terdengar bahwa kereta akan memasuki jalur 1 stasiun Cisaat di hari ini. Jumat 22 Maret 2024 jam 10.15. Ya, meliuk bagaikan ular ya dari Bogor masuk jalur stasiun Cisaat kereta api Pangrango di hari ini. Ya, kereta Pangrango ditarik lokomotif CC206-1324 ke arah Sukabumi SDT. Ya, sinyal sudah menunjukkan ke atas. Berarti Pangrango akan segera berangkat ke Sukabumi dari Cisaat jalur 1.
Demikian Bang Rangu tadi lokomotif CC206-1324 SDT ke arah Sukabumi dari jalur 1 stasiun Cisaat dari Bogor ya. Di hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 jam 10.15. Oke, semoga selamat sampai tujuan bagi para penumpang dan salam kepada semua relpen juga yang membuka channel ini. Selamat menjalani ibadah Saum 2024 atau Saum Ramadan 1445 Hijriah. Demikian dari stasiun Cisaat jalur 2 dan jalur 1. Dadang Jepang melaporkan. Terima kasih. Assalamualaikum.